Dan ia kali ini benar-benar kesal melihat sikap Julian yang terlihat jutek kepada dirinya. Namun hal itu tidak membuat Dania menyerah. Ia masih terus berusaha untuk mendapatkan hati Julian lagi dan bisa masuk ke dalam kehidupan Julian lagi. Dania berpikir bahwa juteknya sikap Julian kepada dirinya ini disebabkan karena Safira yang telah sengaja menghasut Julian untuk bersikap seperti ini kepada dirinya. Julian bersikap jutek kepada Dania seperti ini hanya karena Julian ingin menjaga perasaan Safira. Ia takut Safira akan kecewa lagi kepada dirinya jika ia terus-terusan bersikap dengan baik kepada Dania. Julian hanya berusaha untuk menjauhi Dania, karena sebenarnya Julian sendiri pun juga risih dengan semua hal yang dilakukan oleh Dania untuk mendapatkan dirinya lagi. Entah apa lagi yang akan dilakukan oleh Dania kali ini untuk bisa masuk ke dalam kehidupan Julian lagi. Karena kita juga tahu, pastinya Dania akan menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai apapun yang ia inginkan. Bahkan Loli, anak kandungnya sendiri pun ia manfaatkan untuk bisa dekat dengan Julian lagi. Dengan harapan, jika ia tetap terus berada di dekat Julian, Julian akan teringat lagi dengan masa-masa indah mereka dulu ketika mereka masih bersama.